Okay korang, so ini dia yang saya print-print semua tu semalam. Saya guna binder yang saya beli dekat Mr. DIY tu. Saya ada pernah share video haul beli binder daripada Mr. DIY ni dia. Yang macam ni kan. Okay, so korang, dia punya size A5. So ni dia kertas dia yang saya bawa keluar, dia punya insert. Saya bawa keluar, saya print atas A4 size. Okay, yang ni A4 size. Okay, markernya untuk saya gunting masukkan dalam ni, saya kena buat ukuran lah. Saya jadikan insert ni sebagai template dan saya ukur. So ni dah dia, saya dapat ukuran dia dan saya tandakan lubang dia untuk saya punch hole. Ini yang mana saya nak lah, saya ambil template yang mana saya nak untuk saya punya plan 2021 nanti. Okay, ini saya buat ni planner untuk 2021. Okay, saya punya target saya nak jadikan my life routine tu macam lebih teratur lagi lah dan less stress. Ha, ni kita, saya punya plan, saya nak buat macam ni lah. Min binder ni saya akan masukkan dalam satu binder je. Sebab saya nak campurkan dengan resepi. So senang kalau saya nak refer resepi ke apa ke. Nak buat, nak grocery haul ke apa ke. Nak buat menu ke apa ke. Saya akan rujukkan satu binder je. Okay. So lebih mudah rasanya kalau macam tu. Untuk home binder, yang ni saya akan jadikan home binder. Untuk home binder ni saya akan masukkan cleaning binder, finance binder, medical binder dan lain-lain. Saya akan masukkan dekat satu binder ni je. Okay. Okay korang, so untuk 2021 saya dah siapkan 3 planner ataupun binder. Okay, yang ni satu ni planner. Semua ni saya beli dekat Mr. DIY. Yang ni planner, saya akan jadikan planner saya. Yang ini home binder ni saya beli dekat Mr. DIY juga, binder ni, dan saya jadikan dia home binder untuk saya plan aktiviti dalam rumah yang berkaitan dengan rumah lah. Okay. Dan satu lagi saya sediakan juga meal binder, yang ini untuk kitchen lah sepenuhnya. Apa-apa yang catatan berkenaan dengan dapur tu semua kat dalam binder ni. Okay. So saya ada 3. Untuk planner ni saya akan gunakan untuk segala catatan saya untuk YouTube lah. Okay, apa yang saya nak plan untuk YouTube, saya akan plan dalam planner ni. Okay, yang ni saya sedia kecil je. Yang ni saya tak tahulah ni size apa ni. Tak tahu sebab dia tak ada bagi size untuk planner ni. Yang ni kalau korang pergi DIY, korang boleh lah cuba cari. Cantik sangat planner ni. So saya akan gunakan planner ni untuk segala schedule saya berkaitan dengan YouTube. Okay. So maknanya planner saya tak akan bercampur aduk lah. Masing-masing ada function-function dia lah. Okay. So untuk
Okey, untuk yang ini kan, apa yang saya letak kat dalam ni, tak ada apa pun. Saya tak berapa handa sangat nak hias planner, cukup untuk letak detail je. Okey, hari ni saya tak tahu apa fungsinya ni, dia letak-letak benda ni. Mungkin kita boleh simpan kad-kad apa yang comel-comel ke stiker ke untuk kita dekatkan kat planner, kita nak bagi cantik kan. Okey, tapi abaikan yang ni. So, dia ada bagi pembaris juga kat sini. Kita boleh cabut macam tu je pembaris dia. Itu sangat senang. So sebab tu saya suka and love sangat dengan planner yang jenis macam ni. Okay, dan lagi satu tebal ya. Tebal dia bagi insert kat dalam dia tebal. Saya pernah share dah masa saya haul benda ni itu. Saya insert kat sini sebab dia tak ada bagi calendar. Jadi saya insert sendiri je yang saya ambil daripada Pinterest. Saya print size yang kecil lah yang boleh ngam dengan planner ni. So saya guntingkan dia atau saya potong dia dan lubangkan dia untuk insert kat dalam ni. Okay, so saya adalah planner untuk 2021 punya sebagai rujukan. Okay, dan saya insertkan juga ini untuk birthday date dan juga password keep ni. Okay, untuk ingatan lah sebab saya ni sejenis yang pelupa. Okey, dekat dalam ni ada insert untuk weekly. Insert untuk weekly dekat sini. Banyak dia bagi insert untuk weekly. Dia bagi juga untuk daily. Insert punya daily dekat sini. Lepas tu dia ada bagi juga insert untuk ini daily, boleh guna untuk daily juga. Tapi dia buat stand macam nota macam ni. Okay, selain daripada tu, dia bagi juga yang kosong punya. Ini senang untuk kita draw plan. Sebab tu saya gunakan yang ini untuk YouTube. So, saya ada lebih banyak ruang untuk saya berkreatif. Dekat belakang ni ada juga untuk insert dia. Okay, so ini untuk plan dia lah. Okay, next kita ke binder pula. Okay, ni saya buat home binder ni. Saya suka home binder macam ni sebab dia boleh buka dia punya ni apa panggil gegelung dia ni kan. Kita boleh buka dia apa yang saya isi kat home binder. Okay, untuk home binder saya masukkan calendar juga kat dalam ni untuk rujukan. Lepas tu lain-lain saya letak ni juga birthday macam yang planner ni juga. Okay, letak juga ni password ni. Tak tahu lah, mana-mana satu je lah saya kasi nanti. Okay, dan ini safe care ideas ni untuk stress relief. Saja saya letak untuk rujukan je. Ni bersama untuk rujukan je. Lepas tu ni dia punya checklist lah. Weekly self care checklist yang ni tak penting pun sebenarnya. Tapi kadang-kadang kita mak-mak ada masa kita stres. So ini sebagai checklist untuk apa yang kita perlu buat. Okay, saya letak jugalah sebagai rujukan. Okay, saya letakkan juga ni 30 day water challenge untuk 30 hari ni. Nah, apa train diri untuk cuba minum air sebanyak mungkin. Sebab saya sejenis yang kurang minum air. Saya tak tahu lah kenapa. Saya letak ini challenge ni untuk diri sendiri dan juga weight tracker ni untuk check kita punya berat badan ideal ke tak. Okay, so kita akan ke binder-binder dia lah. Okay, yang first binder ni, ini akan jadi cleaning binder. Okay, bahagian ni akan jadi cleaning binder. Saya tak tulis lagi pun kat depan ni. Okay, nanti kita akan tulis lah kemudian. So apa yang saya letak kat dalam cleaning binder ni, ada ni. Ini senarai tugas dalam rumah untuk ini boleh jadikan rujukan lah. Kan yang mana setiap ruang macam ruang tamu, dapur, dining, bilik tidur, bilik mandi, ruang kerja, planning and others, whatever lah. Okay, lepas tu ada untuk setiap hari apa yang penting untuk kita buat, setiap minggu apa yang penting untuk kita buat, setiap bulan apa yang penting untuk kita buat. Setiap 4 bulan, setahun, ini dia macam refer, untuk kita refer lah. Okay, macam tu lah. Saya letak juga kat sini. Lepas tu dekat sini, 30 days decluttering challenge. Okay, yang ini Honey Minis punya. Yang ni planner Honey Minis punya. Saya rasa sangat berguna yang ini. Saya ambil juga, saya print juga. Yang tadi ni, yang awal tadi ni, yang ini saya ambil dekat Pinterest.
Okay, yang ni yang saya ambil dekat hari ni Mahis. Korang kalau nak, korang boleh refer Facebook Hani Mainis. Okay, dia dekat album dia ada, dia share benda ni, korang boleh print out. Okay, dekat sini ada decluttering ni, dia sangat bagus lah untuk dalam tempoh masa 30 hari tu, korang boleh buat mana-mana aktiviti decluttering. Okay, fridge, pantry, kitchen, whatever. So ni saya ambil juga, saya print juga ini. Dan ini 25 things to throw out today. Yang ni apa namanya, apa benda yang kita patut check and buang untuk decluttering bila kita buat decluttering kan. Ni dia ada tulis, dia bagi kat sini untuk kita buat rujukan. Ni pun Honey Minus punya juga. Maksudnya ni pun Honey Minus juga. Cheat set ni pengurusan kertas. So, kalau korang nak buat rujukan, korang boleh print out juga daripada FB Honey Minus. Okay, dia ada dekat sini. Macam mana kita nak uruskan kertas-kertas yang ada dekat rumah kita. Okay, for example lah, untuk setahun, apa kertas apa yang korang wajib simpan selama tempoh ni. Ini senang lah. Kalau korang print, korang senang nak buat rujukan. So, saya print juga sebab saya selalu ada masalah benda-benda ni. So, saya print juga. Okay, next. Apa lagi? Dekat sini saya print juga daripada Honey Minus punya juga. Saya print weekly cleaning schedule. Okay, ini untuk kita buat checklist lah. Yang ni, saya akan print size besar juga untuk saya letakkan dekat ruangan rumah saya lah. Sebagai checklist saya setiap kali buat kerja rumah kan. Supaya kita buat kerja rumah tu dia lebih fun, lebih seronok. Okay, so saya print out juga yang ni. Dia ada dua. Yang ni weekly cleaning schedule ni, dia ada household chores checklist juga untuk kita buat checklist. Okay, macam bilik bilik tidur contohnya kan. Apa yang dah kita buat tu kita tick-tick. Okay, macam tu lah. Ni untuk train kita, untuk motivate kita untuk lebih teratur buat kerja. Okay, so saya print. Okay, habis dah untuk cleaning binder. So kita ke finance binder. Ini ruangan untuk finance binder. Saya suka binder ni sebab dia dah bagi macam divider macam ni kan. So senanglah kita nak bahagikan ruang dalam nota ni. Okay, so ni finance binder ni saya print juga ni daripada, yang ni daripada Pinterest. Saya print untuk menyimpan selama 365 hari. Challenge untuk menyimpan RM1 sehari. Okay, saya buat juga yang ni sebab saya nak buat juga RM1 sehari ni. Mana tahu duit tu ada gunanya untuk something kan. Okay, so saya print juga daripada Pinterest untuk 52 weeks savings. Honey Minus pun ada juga, tapi Honey Minus secara lain. Yang ni dekat Pinterest dia buat macam ni. So kita boleh tulis berapa banyak yang kita simpan untuk minggu-minggu tu lah. Okay, satu ni mewakili satu minggu lah kiranya. Dalam minggu pertama ni berapa yang kita simpan, ini jumlah dia. Okay, so saya tak tahu lagi saya nak guna yang Pinterest punya ke ataupun Honey Minus punya. Saya tahu yang mana yang lebih boleh mencabar diri saya lah untuk benda ni. Okay, dan ini weekly budget planner. Yang ini saya ambil daripada Pinterest. Kalau Honey Minus dia tak ada untuk weekly planner, budget planner. Saya saja ambil juga sebab mana tahu ada kegunaannya untuk saya catat. Okay, sebab kadang-kadang kita beli barang dapur untuk mingguan tu bolehlah juga kita list kan. Ataupun apa-apa belanja kita pada minggu itu. Yang ni macam taklah penting sangat kan. Tapi terpulanglah kalau nak buat ke tak nak buat kan. Okay, so ini ada monthly budget ni. Ini saya ambil daripada Pinterest. Tapi saya rasa macam saya akan gunakan yang Honey Minus punya. Okay, Honey Minus punya dia macam ni. Okay, yang ni ni cabaran menyimpan Honey Minus punya. Dia buat macam ni. Dia dah catatkan dah RM1 untuk seminggu. Lepas tu minggu kedua simpan RM2, minggu ketiga simpan RM3 dan seterusnya. Yang ni memang challenge betul. Challenge betul, korang kena simpan bertambah-bertambah-tambah, sehari tambah RM1. Dua kali ganda. Sehari
sekali ganda ke dua kali ganda. Macam tu lah kan. Okay. Kalau korang betul-betul follow challenge ni, korang akan dapat setahun 1,378. Macam berbaloi kan. Boleh bercuti kau. Ha. Mana tahu hujung tahun depan COVID dah kembali pulih kan. Boleh bercuti kan. Cuba je lah kan simpan. Saya akan cuba juga yang ni. Okay, dan ini pula bajet bulanan yang high ni minus punya yang saya cakap tadi. Saya rasa saya akan gunakan yang high ni minus punya sebab saya rasa lagi macam mudah kot. Sebab kat sini dia ada pendapatan bulanan, lepas tu pelaburan simpanan. Dia ada juga ni untuk perbelanjaan lah, macam untuk rumah, untuk kenderaan, utiliti, barang runcit, hutang, pinjaman, kesihatan, kebajikan, lain-lain. Saya rasa macam dah detail sangat. So, saya decide untuk gunakan yang ini. So, saya print siap-siap dah untuk setahun. Okay, yang ini saya dah print dah untuk setahun. Okay, dan ini ada log bayaran bil bulanan ni. Setiap kali dah bayar, kita akan catatkan. Dekat sini, tandakan. Okay, bil apa-bil apa. Macam saya tak banyak sangat pun bil-bil. Jadi, mungkin ada berapa je lah kalau korang yang jenis banyak sangat bil tu. Banyaklah kena tuliskan. So ini korang boleh juga print dia punya ni. Lagi ini rekod hutang. Kalau korang yang ada buat hutang apa-apa tu, untuk senang nak ingat dan senang nak check berapa lama dah apa semua, sini senang. Dia dah listkan bulan dengan tarikh bayar, dengan jumlahnya, dengan baki semasa. Senang nak check. Okay, habis dah untuk finance. So ini bahagian medical, kesihatan. Okay, untuk kesihatan ni saya print juga sebab saya sekarang ni asyik kena temujanji doktor tu kan. So saya rasa saya kena ada rekod juga untuk ni. Anak-anak pun kalau demam ke apa ke, kita senang rekod. Senang kita nak tahu dalam tahun ni berapa kali dia orang demam, berapa kali batuk semua apa semua, kita boleh rekodkan dekat sini sejarah perubatan. Okey, yang ini ada rekod rawatan hospital, kalau ada rawatan hospital lah. Yang ni rekod lawatan doktor. Okay, kalau macam kita kena jumpa doktor ke apa ke, kita boleh rekodkan kat sini. Dan last kali ni temu janji doktor. Kalau ada temu janji ke apa ke, senang kita tulis kat sini. Rekod. Okay. Habis dah untuk kesihatan. Yang ini lain-lain. Okay, bahagian lain-lain ni korang boleh juga check dekat Animanis punya album. Dia ada letak juga ni. Lain-lain ni dia ada senarai keperluan yang ni khas untuk kalau macam kita, kalau macam kita nak balik kampung ke apa kan. Ni checklist. Ni dia punya checklist lah. Senarai keperluan untuk dibawa kan. Okay, ni bagus juga ni untuk kita buat rujukan. Saya ambil jugalah, saya print juga. Yang ni untuk anak-anak. Biru untuk anak lelaki. Pink, purple untuk anak perempuan. Okay, ni saya ambil dekat Pinterest. Ni untuk anak punya. Ni ada morning dengan night routine ni. Pun Pinterest juga. Okay, so itu je. Untuk home binder. Okay, next kita ke meal binder. Okay, meal binder ni saya fokuskan pada ni lah. Satu info, saya letak measuring kat sini. Saya print daripada Pinterest. Ambil daripada Pinterest ni. Next, pantry. Okay, ni bahagian ni saya labelkan sebagai pantry. Untuk pantry kita ada ni. Pantry list. Untuk bila kita nak grocery haul lah. Okay, ni pantry list. Apa yang perlu ada. Apa yang kita nak beli. Untuk kita catatkan. Ini grocery. Grocery ni lebih pada protein, buah-buahan, sayur-sayuran. Okay. Ni semua korang boleh print daripada Animanis punya FB. Lagi dekat Animanis punya sharing FB pun ada juga. Dia share idea resipi. Okay. Macam ni dia bagi 30 resipi daging. Kalau macam korang terfikir-fikir apa benda nak masak, so korang boleh buat rujukan juga. Kat sini ada 30 resipi daging dan juga 30 resipi ayam. Okay. So korang boleh refer dekat sini. Ikan je tak ada. Ikan tu korang boleh fikir sendiri kot. Daripada apa yang dia bagi ni pun lebih kurang je sebenarnya. Okay. Lepas tu dekat sini ada menu mingguan yang korang boleh buat rujukan.
Dia dah siap buat schedule macam ni. Sangat senang untuk kita rujuk. Dia sangat membantu kita tau. Okay, so sebab tu saya print juga. Saya ambil juga untuk saya buat rujukan bila masa. Kalau otak dah blur, tak nak fikir nak masak apa. So kita boleh buat refer. Kita boleh rujuk kat sini. Okay, korang boleh check sendiri lah dekat FB dia. Dia ada dua. Yang ni macam ni. Yang ni mingguan macam ni. Ni, kalau korang nak masak apa-apa-apa kat sini. Untuk ni kategori protein apa. Dan bahagian sini, apa yang korang nak insert dalam korang punya masakan tu. Dia ada tulis kat sini, yang mana persoalan. Okay, dan satu lagi menu mingguan ni. Yang ni dia buat macam ni. So yang ini kita boleh plan lauk utama. Kita nak gabungkan dengan pilihan sayur apa dan lauk tambahan apa. Okay. Lepas tu ni pilihan lain ni bolehlah jadikan untuk sarapan ke dinner ke. So sangat membantu. Okay. Dan ini cheat set ni korang bolehlah juga buat rujukan juga kat sini untuk menu mingguan. Contohnya macam hari Ahad korang nak masak ayam, hari Isnin korang masak daging apa semua kan. Bolehlah korang ambil lah dekat dia punya ni, print dekat dia punya FB. Itu je untuk bahagian pantry. Dan kita ke weekly. Untuk weekly ni saya letak ni lah kata-kata ni yang saya print sebagai contoh. Saya tak print banyak lah, saya print untuk 4 page je. So Untuk seminggu. So, minggu yang berikutnya tu mungkin kita akan ulang guna balik. Ataupun kalau nak buat lain, kita print semula lah nanti. Okay, yang untuk menu mingguan punya planning ni, dia biasa je, cuma macam hari dan juga senarai barang. Untuk kita rekod apa yang kita nak masak untuk hari-hari tertentu tu lah. Okay, lepas tu ni ada dia punya senarai barang runcit dia ni. Untuk kita listkan barang runcit apa yang kita nak guna untuk menu yang kita dah plan. Okay. Sangat-sangat mudah kan. So ni pun korang boleh print daripada FB Honey Mayonnaise. Check dekat album dia juga. Okay. Kalau korang nak guna design lain ataupun template lain, korang boleh check dekat Pinterest. Macam-macam design yang cantik. So contohnya macam ini. Cantik design dia. So korang boleh print. Ni saja dia saya print. Okay, so habis yang tu. Dan ini pula akan jadi bank resepi saya. Saya akan koleksi semua resepi-resepi yang saya rasa menarik. Yang saya cuba rasa sedap. Saya akan tulis resepi dia kat sini. Saya akan simpan. Okay. So ni template lah. Template dia. Sama ada saya akan guna kat sini ataupun terus je tulis atas ni. Tengoklah nanti sana. Tahu lagi tu. Okay, so itu sajalah untuk meal binder. Okay, so ini dia. Tiga planner ataupun tiga binder yang saya akan guna untuk 2021. Okay guys, itu sajalah yang saya boleh share dengan korang untuk kali ini. Dan saya akan update macam mana praktikal ke tak ke guna benda-benda macam ni. Saya akan update tahun depan, okay? So, see you guys next video. Bye-bye.